Wah gila seru guys, naik sebelah kiri laut ya. Ini kalau nyoret di sebelah kiri enak nih. Tuh. Langsung laut ya di sini. Mantap jiwa guys. Biasanya banyak yang nongkrong di sini. Oke. Jadi banyak orang nyebrang di sini, udah mulai rame. Nanti agak depan yang sepi lagi. Wah, rame, pelan-pelan. Asli seru banget guys, riding di sini, joss. Woo.
Wah, mantep banget guys, asli. Gila, seru banget riding ke sini guys. Jalur lintas selatan Jember Lumajang. Honda CBR 1000 triple R nya udah hilang si Oscar. Randy agak sedikit menurunkan kecepatan ya naik H2. Ilham jauh di belakang ketinggalan, mungkin karena dia pakai hoodie ya. Nggak enak riding di sini kalau nggak pakai full preparation ya, full safety ya. Karena anginnya mungkin kenceng, kalau pakai hoodie kan berkibar ya. Jadi kalau mau speed tinggi itu ya gimana ya, nggak enak. Dan helmnya kalau bisa sih juga pakai yang bagus ya. Ini gue pakai NJS, lumayan lah dia kalau nunduk aerodinamisnya mungkin dapat ya ke atas ya. Cuman kalau kita nggak nunduk, nggak di bawah windshield ini, itu anginnya kenceng banget suaranya. Jadi harus benar-benar nunduk ini guys, ini nunduk banget nih. Mantap asli. Oscar mana, udah ngilang Oscar ini. Mantap jiwa guys, itu di depan ada Gunung Semeru tuh gede, kelihatan tuh. Kelihatan enggak ya dari kamera ini ya, tuh menjulang tinggi banget tuh. Keren nih kalau view-nya masih pagi banget. Cuaca cerah. Ini kan udah agak panas ya, suasananya guys. Wah, mantap ini Om Randy. Semoga kerekam sih ya. Tadi kayaknya sih gue udah pencet ya sebelum kita berangkat. Mantap jiwa guys. Ini dari tadi nggak gue stop recordingnya. Oke. Kita barengin aja H2-nya. Oke. Joss banget ya H2 ya. Gimana gimana, pengen enggak H2, guys? Barengin Om Randy aja deh. Ini udah deket kok Pandanwanginya. Ini soalnya udah beton. Kalau tadi kan aspal ya. Jadi jalan di sini tuh 100 km per jam itu nggak kerasa ya guys. Benar-benar nggak kerasa. Karena ya kalian bisa kalian lihat nih jalanannya banyak kosong seperti ini. Nah itu Ilham di belakang kayaknya. Oke. Kita tunggu Ilham sejenak. Ketinggalan dia. Gas Ham, laju. Mana Ilham nih? Ah, ini dia Ilham.
kita salip lagi. Oke guys, jadi kayaknya nanti videonya bakalan gue stop dulu sampai di Pandanwangi ya. Waduh, mungkin pulangnya nanti coba ngerekam lagi. Gue cuma pengen ngerekam di JLS itu tadi karena untuk top speed enak banget sih. Nah, jalanan setelah ini banyak kosong sih memang, tapi jalanannya itu bukan. Wah, ada yang lewat, gue langsung terdiam. Jalannya bukan aspal ya guys, jalannya seperti ini, rigid ya, cor-coran beton. Mantap jiwa. Oke guys, kita sampai di jembatan Pandanwangi Lumajang. Ini keren view-nya, di sini juga enak kalau teman-teman nongkrong di sini ya, sore atau pagi banget, karena sebelah kiri itu laut. Nanti gua berhenti ya. Nanti gua kasih tahu deh ininya. Nah itu guys. Oke, kita berhenti di depan. Oke, yoi, uch, kita berhenti dulu guys. Ada sampai di sini. Alhamdulillah. Ini jaraknya sekitar 55 kilo dari JLS Buger tadi ya. Kita start video ini. Nah ini guys, kita lihat. Nah itu kalau mau main air di bawah situ enak tuh, kita turun aja ke bawah. Gak tau nih ke bawahnya kemana sih. Gitu, asik tuh buat anak-anak kecil main di pinggir-pinggir sungai gitu. Nah itu lautnya guys, pantai selatan. Ini di daerah Lumajang. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu guys. Makasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Ciao. Berenang bawah itu enak kayaknya. Berenang di bawah.